Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Menemani pagi ini kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari postingan di akun pribadinya Ayu Ting Ting sebagaimana yang telah direpost oleh Sri Yuyun 1406. Di mana di dalam postingan terbarunya Ayu Ting Ting memposting ketika ia sedang di The Halo Cafe, tak lupa ia menyatakan Dirgahayu Indonesia Merdeka. Lalu dari postingan tersebut langsung di like oleh sang pujian hatinya yakni Syahir Syekh. Lalu Ayu pun membalasnya dengan caption kata dia, matur suwun yang selalu support apapun. Wah, tentunya ini satu pertanda ya di antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh saling mensupport satu sama lain. Apapun yang dilakukan oleh pasangannya, mereka selalu mensupport apapun yang mereka lakukan. Salah satunya ini buktinya. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari oleh para fans, di antaranya akun Instagram yang bernama Edi Susanto 55 kata dia, postingan foto bininya Ayu Syekh dikasih jempol manis sama bojonya Syahir Syekh, bukti sayangnya selalu support Asa Syekh the best. Kemudian akun yang lain Ismail kata dia, iya bun udah di like sama Mas Bejo, tanda support sama cinta sejatinya. Dan Asri Yulia 76, syukur alhamdulillah, semoga mereka selalu bahagia, I love you Asha. Nah itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut berbahagia atas like-nya Syahir Syekh kepada postingan terbaru daripada Ayu Ting Ting. Kita doakan ya, semoga like ini adalah pertanda baiknya hubungan Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.